Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul Muhammad dari Allah, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi Kitab Taurat. Melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, seakan-akan mereka tidak tahu. Sesungguhnya, kami mewahyukan kepadamu, Muhammad, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya Isa, Ayub. Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami telah memberikan Kitab Zabur kepada Daud, dan kami telah mengadu Ishak dan Yakub kepadanya, kepada masing-masing telah kami beri petunjuk, dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman. Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing, kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya, dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya, ke negeri yang kami beri berkah padanya, dan kami maha mengetahui segala sesuatu. Dan sungguh, kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, Segala puji bagi Allah, yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata." Dan untuk Sulaiman, dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang engkau ridoi dan masukkanlah Aku dengan rahmatMu ke dalam golongan hamba-hambaMu yang saleh. Dan Dia memeriksa burung-burung, lalu berkata, Mengapa Aku tidak melihat Hud-Hud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Pasti Akan Kuhukum Ia dengan hukuman yang berat, atau Kusembelih Ia, kecuali jika Ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Maka tidak lama kemudian datanglah Hud-hud. Lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba membawa suatu berita yang meyakinkan. Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka." dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar Aku burung hud dapati dia dan kaumnya menyembah matahari bukan kepada Allah dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah maka mereka tidak mendapat petunjuk. Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan. Allah tidak ada tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai ars yang agung. Dia Sulaiman berkata. Akan kami lihat apa kamu benar, atau termasuk yang berdusta. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Dia, Balkis, berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku." Sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya, surat itu dari Sulaiman yang isinya, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Dia Balkis berkata, "Wahai para pembesar." Berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku. Mereka menjawab, "Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang, tetapi keputusan berada di tanganmu." Maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan. Dia Balkis berkata, "Sesungguhnya raja-raja, apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina, dan demikian yang akan mereka perbuat, dan sungguh aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah." Dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu. Maka, ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, dia Sulaiman berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu." Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka. Sungguh, kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya, dan akan kami usir mereka dari negeri itu, Sabak, secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina. Dia Sulaiman berkata, "Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku, menyerahkan diri?" Ifrit dari golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh." Aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku." untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Dia Sulaiman berkata, ubahlah untuknya singgah sananya. Kita akan melihat apakah dia Balkis mengenal atau tidak mengenalnya lagi. Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku bekerjalah, wahai keluarga Daud, untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka, ketika kami telah menetapkan kematian atasnya Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu, bahwa sekiranya mereka mengetahui yang goib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Sungguh, bagi kaum sabak, ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka. Yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, "Makanlah olehmu dari riski yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun." Tetapi mereka berpaling. Maka, kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit pohon sidar.